Sobat Optimo, kali ini saya akan memasang rengganti. Untuk pemasangannya, mari kita lihat. Setelah mulai bengkar, biasanya di dalam karung saja 3 baut. Baik ini, untuk baut depan kita menggunakan 3 baut tambahan seperti ini. Dan untuk baut belakang, kita menggunakan baut payung. Ini warna. Untuk cara pemasangannya, kita gantung di solo. Setelah itu kita masukkan ring. Setelah itu kita tinggalkan tanda tanding dengan murah agar ini tidak goyal. Selanjutnya bagian kanan. Kita masukkan ringnya lagi. Kita kancing dengan mur. Untuk pemasangan bagian depan kita lepas dulu baut jawaannya. Setelah kita lepas, kita pasang baut yang baru untuk project. Kita menggantikan tapi tidak usah terlalu kencang. Selanjutnya yang benar kita masang juga baut dari satu wajib. Yang terakhir kita pasang bagian kanan sama menggunakan baut dari satu wajib. Setelah itu kita pasang rengganya. Masukkan ringnya terlebih dahulu. Kita masukkan ring lagi. Kita masukkan ring per dan kita baut. Kurang masukkan ringnya. Nanti air mon. Kami gantung bed. Dan pasang gurnya. Jangan bintangkan nunggu. Kita pasang. Oh, dua air ada balik. Oh, soalnya kita pasang bagian kanan. Yang terakhir kita pasang bagian tengah. Nah, setelah kita pasang, kita akan gantung. Kita akan gantung bagian belakang. Kita akan gantung yang depan. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya.
Auto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.